Tular satu kejadian memaparkan seorang anggota polis dimarahi dan dimalukan wanita dipercayai mengaku sebagai pegawai kanan polis ketika sedang menjalankan tugas di Medan Selera Lebuh Utama Taman Sri Gombak Batu Cave Selangor pada Khamis. Menerusi video itu, wanita berkenaan yang memakai baju kemeja putih dilihat meninggikan suara terhadap anggota polis berkenaan sambil merendah-rendahkan dan mempersoalkan pangkat anggota terbabit. Difahamkan, insiden itu berlaku selepas anggota terbabit tiba di lokasi kejadian sekitar waktu tengah hari pada Khamis pagi membuat pemeriksaan di tempat tersebut. Anggota tersebut sebelum itu dipercayai menerima aduan berkenaan dakwaan mengenai seorang wanita menyamar sebagai polis dan membantu rakannya bagi mengutip hutang. Bagaimanapun, setibanya di lokasi, tindakan anggota polis terbabit yang meminta kad kuasa menyebabkan wanita tersebut berang dan mula meninggi-ninggikan suara sambil mempersoalkan pangkat anggota tersebut untuk berbuat demikian. Satu laporan polis dipercayai sudah dibuat oleh anggota berkenaan susulan kejadian tersebut. Cara cakap macam OC Billy tu memang layak lah. Kau jadi pegawai dululah. Last Corporal. Hey, Last Corporal belakang macam apa? Last Corporal lah kau. Hey, Last Corporal betul. Pangkat dah rendah. Pangkat rendah.